sebut saja Paijo. Aku pria umur 28 tahun dan aku belum pernah pacaran sampai saat ini. Serius. Males. Aku males. Janganlah malu ya, kawan. Tidak apa-apa. Tidak gimana apa. Bon? Kalau Bobon gimana? Umurnya sudah 56 kan ya? Menak saja kamu. Gimana rasanya 56 belum punya perempuan, hei? Kamu bilang gimana Bon? Gimana Bon? I'm not 50 above, what the hell? EN translation? Alright, so this guy, he's 28 years old and he's never had a partner before. And he's serious about it. So that is the translation. But it's okay. Ini advice dari Mika ya. Gak apa-apa kok, si Bobon aja tuh umurnya udah 50-an dan sampai sekarang belum ada perempuan ya. Jadi rambut Bobonnya belum putih. Itu karena kau cat rambut. Bonnivier cat rambut. This is natural. All of this. Girl. I mean, look at you. Look at you. It's supposed to be white. I know it's supposed to be white. You dyed it. What do you mean? To look cool. No, what do you mean? Listen, gak apa-apa. Umur 28 tuh masih muda dibandingin si Bobon tuh ya. Bobon tuh udah tue, udah elek sekali. Elek tuh jelek ya, tapi udah tue. Tue, when elek. Belum punya. No, you. Bojora enek itu. He is okay. Gak apa-apa. Semua ada waktunya. Kalau kamu udah ngejar cewek susah-susah dan gak dapet, kali artinya kamu harus ngejar pria, begitu. Saya tuh gak perlu ngejar-ngejar, saya tuh dikejar. Eww. Welcome to the top 10 biggest liars. Nah, siapa sih yang ngejar things. Bobon? Hah? Siapa yang ngejar Bobon? No comment. I'm not going to reveal that. Wow. Sassy. No. Sassy baka. Sassy baka. I don't. Gue elek bojora enek. Oh, tapi saya ada gaming PC. Gue elek bojora enek, tapi PC wadah. PC gaming. Gaming. Yeah, mantap gitu ya ceritanya. Istilahnya gitu, itu tuh. Jadi my advice, kalau kamu sudah ngejar perempuan tidak bisa, ya ngejar pria. Advice ya Bobon, kalau kamu ngejar manusia tidak dapat, ya beli saja gaming PC.